Hadirin yang terhormat, selamat datang di Teater JKT48. Bagi yang menyaksikan melalui live streaming juga, terima kasih sudah menyaksikan melalui showroom official JKT48 dan YouTube membership JKT48 TV. Terima kasih atas kehadirannya di pertunjukan Aturan Hati Cinta oleh JKT48 yang akan dibawakan oleh JKT48. Selamat datang kembali. Meskipun beberapa dari kita tidak bisa bertemu secara langsung, kami berharap energi positif dari kami dapat tersampaikan sepenuhnya kepada kalian. Hari ini juga kami akan membacakan mention dari kalian dengan hashtag Aturan Anti Cinta JKT48. Sebelum pertunjukan berlangsung, kami mohon bantuannya untuk mengikuti peraturan yang ada demi kenyamanan bersama. Dilarang keras untuk mengambil gambar, merekam video maupun suara. Mohon agar para hadirin tidak melakukan kegiatan yang mengganggu kenyamanan penonton lainnya, seperti berdiri dari tempat duduk, memakai lampu berukuran besar, atau melakukan gerakan yang berlebihan. Dilarang juga untuk menukar tempat duduk ya. Harap matikan atau silent telepon genggam selama acara. Everyone, are you ready? Okay, see you then. Aku Fanny. JKT 48! Woo! Everybody! Alive like you've never seen before! Hailing from world famous Jakarta, Indonesia! These angels have come down to perform for you! Yeah.
suatu saat keajaiban akan datang. Suatu saat sedikit rasa cinta dan memecah kencangkan hati ini. Sampai umur berapa pun tak akan
Hari ini tadi kami telah membawakan 4 buah lagu. Yang pertama ada Naga Hikari, Cahaya Panjang. Yang kedua tadi ada Skono Aidani, Di Tengah Hujan Badai Tiba-Tiba. Yang ketiga ada Jigen Nemurehime, Gadis SMA Putri Tidur. Dan yang terakhir tadi ada Kimi no Atabi Koi wo Suru, yang artinya jatuh cinta setiap bertemu denganmu. Gimana tadi, seru gak? Seru! Ngomong-ngomong soal cinta, apa itu cinta? Cinta! Ada lagi, apa itu cinta? Kampen! Yanti! Just you. Ya, cinta adalah sebuah kekuatan misterius yang mungkin bisa membuat dunia menjadi lebih indah. Atau bahkan sebaliknya, kita akan temukan jawabannya bersama-sama di pertunjukan hari ini. Oleh karena itu semuanya mohon bantuannya. Mohon bantuannya. Oke, kita kenalan dulu kali ya. Bisa dimulai dari sebelah kiri. Halo. Lagi STS orang. Gak boleh huhu. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Aku datang bagaikan embun pagi yang menyejukkan suasana hati. Hai semuanya, panggilku Ashelia ya. Terima kasih. Ashelia. Ashelia. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Matahari yang indah akan selalu memberikan kehangatan siang harinya. Halo semuanya, aku Feni. Terima kasih. Birthday girl. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Semuanya coklat, selembut sutra. Halo semuanya, aku Shani. Halo semuanya, gimana kabarnya? Baik. Senyumku terekam jelas dalam ingatanmu seperti foto dengan sejuta warna. Namaku Gracia, always smile. Sekali lagi, Gracia. Halo semua, selamat malam.
a chance to be a star. Hai, aku Katrina, terima kasih. Katrina! Bosu, bocah surga. Halo semuanya, selamat malam. Malam! Bagai lembayu senja, dengan energi kegembiraanku aku akan menghangatkan suasana. Halo, halo, aku siapa? Heli! Ya, aku Helisma. Halo semuanya, seperti teka-teki kalian akan so penasaran denganku, aku Onil, terima kasih. Onil! Ada yang mau ikut aku? Ayo ikut ke dunia Florasim, Salbim akan kubuat. Kamu menjadi penuh cinta. Halo semuanya, aku Flora, terima kasih. Energik dan bahagia. Halo semuanya, nama aku Lia, terima kasih. Lia! Endira! Iya. Kumaha Damang? Alhamdulillah Damang. Udah. Aku juga ya. Watashi no kokoro? Ando! Akan menemani hari-harimu dengan sepenuh hati. Halo, aku Indira, terima kasih. Lia! Selamat malam semuanya. Malam! Dia bukan berarti tak perhatikanmu. Aku Gita, terima kasih. Gita! Halo semuanya, selamat malam. Malam! Gadis koleris yang suka berimajinasi, tenangi hari. Dengan senyum karamelku. Halo semuanya, namaku Freya. Selamat malam. Kok ketawa sih? Terang seperti bulan, bersinar seperti bintang. Halo, aku Lulu, terima kasih. Kak Salsa. Hai. Oke, okay, makasih. Ini intermezzo boleh enggak? Apa? Aku jujur ya, aku dari dulu tuh aku suka banget Tojiko kamu yang ini. Oke, okay. Ini kita seginian aja. Osibe, osibe. Ada lagi. Ada lagi gak sih? Gue dieditin nanti. Enggak, gini aja. Enggak, kita mau ramean hari ini. Oh, ramean hari ini. Ramean banget. Temen-temen. Ayo keluar dari kandang yuk. Yuk, let's go. Ker. Diajak. Itu diputer dulu belakangnya biar jalan. Oh, sendiri. Sendiri. Harusnya ada lagi. Wah. Yuk. Aku udah bawa. Hehehe. Ngobrolin seseorang. Ini kita rame banget kayak nana. Kita waduh, rame banget ya. Iya, rame banget hari ini ya. Tumben ya. Karena hari ini kan ada spesial seseorang ya. Siapa tuh emang ada? Siapa ya? Kak Empen. Sekarang nih temanya adalah, topiknya adalah kita mau berbincang tentang momen terseru apa, momen terger apa yang dilakukan bersama Kak Empen. Coba diceritain. Oh my god, banyak banget nih. Indira nih udah siap dia. Banyak ya momennya iya, Kak Empen ya? Banyak banget. Sampai gak apa? Bisa kupikirkan. Gak, jadi waktu yang paling aku inget sama Kak Empen kali ya. Boleh. Jadi waktu kita persiapan setlist Pajama Drive yang 10. Iya. Iya udah ya. Pokoknya pas persiapan satu Pajama Drive Gen 10 tuh, jadi kita tuh dibagi-bagi kelompok gitu. Oh iya benar. Terus dikasih mentor, mentornya tuh generasi 3. Nah kebetulan kelompok aku tuh mentornya Kampen. Jadi kayak aku tuh inget banget waktu persiapan setlist itu, kayak kita dijadiin gimana sih pembawaan unitnya, gimana pembawaan
grup songnya pas MC itu harus gimana, jadi kayak kampen panutan. Oh iya. Gitu deh. Mantap. Jadi ini dia hasil didik kampen. Maafkan aku. Semua kasih itu. Asik, siapa lagi nih? Aku deh. Sekalian, sekalian Lia. Nih, aku ingat banget kak, pas waktu itu ya. Kan jadi waktu itu pas konser yang ke-11 di Semarang, aku tuh sedih gitu loh. Kenapa? Gara-gara aku pengen rambutnya misalnya A nih, terus gak cocok. Terus aku disuruh ganti rambut kan. Terus aku jadi gak pede buat perform. Terus kampen datang, terus bilang gini, gak apa-apa Lia, aku gak pernah ngeliat kamu ponytail, tahu kamu cantik banget. Oke, kampen 1 tahun aku akan begini terus. Bener ya? Demi kampen ya. Demi kampen. Bener ya? Ponytail. Terus ya udah deh. Terus aku jadi kayak semangat aja gitu gara-gara seorang kafe ini loh yang muji aku. Widih. Sang senior. Lucu. Lucu. Oh, gemes. Lucu gemes ya. Nih Kajen nih pasti banyak Kajen. Nih. Kajen nih. Karena mungkin masih baru ya, jadi masih fresh, masih inget. Iya, ada kali. Nih. Kalau aku hampir mirip kayak Kak Indira sih. Lebih ke kalau misalnya pas kita lagi latihan dikasih tahu misalnya detailnya salah gitu kan. Hmm. Terus kayak dikasih tahu sama Kak Feni, tapi caranya tuh yang kayak lembut banget. Jadi emang ada yang enggak lembut? Loh. Kajen. Buka kartu sendiri nih maksudnya. Yang mana yang enggak lembut, Kajen? Aku kah? Enggak. Lembut semua, panik, tapi panik. Kak Feni ngasih taunya lembut tapi tegas. Ya? Lembut tapi enggak tegas. Tegas, ya, tegas sih, tegas tapi caranya yang baik, baik gitu. Emang ada yang enggak baik gitu. Udah. Udah mancing lagi. Tapi itu terjadinya sering kayak bisa kita lagi latihan selalu ada Kak Feni, pasti Kak Feni kayak ngebenerin kita gitu. Iya. Hmm. Sebagai senior yang baik harus seperti itu. Benar. Iya, benar. Coba Kak Lulu senior yang baik. Baik kok. Kok gitu baik kok. Aduh. Apa nih? Oh iya. Siapa nih mau jawab lagi nih? Siapa mau? Aku. Oh, kalau aku yang paling aku ingat dari keempan itu yang ger banget ya. Barusan tadi terjadi. Kampen tuh ya kalau di backstage untuk mengumpulkan percaya dirinya mungkin ya. Yeah. Dia itu bakal berada di belakang LED ini, terus dia gini. Boleh gak sih kayak iya gitu? Lagi aku lihat tadi. Iya kan? Iya, iya dia tuh kayak gitu dan aku tuh kayak mencontoh gitu ya gimana cara. Gue ngebayangin lagi. Kenapa aku pada ketawa semua? Kenapa sih? Ya udah, aku juga kadang tuh mencontoh dari yang baik kan kita harus contoh ya. Iya enggak? Benar. Kayak untuk mengumpulkan percaya diri, aku kan mungkin agak sulit. Terus aku mencontoh Kak Empen gitu. Mungkin itu bisa. Ternyata emang bisa gitu loh kayak bisa apa? Udah next aja next. Coba. Bagus lu asal kamu pede. Kita senang kok. Nah itu, harus pede emang. Iya. Siapa mau jawab lagi? Flora. Apa ya? Aku tuh sama setiap aku lagi melakukan hal-hal yang aneh. Jadi yang tanpa aku sadar, selalu ada kampen ngeliat aku. Jadi aku kan termasuk member yang suka ngomong sendiri ya, walaupun kadang gak banyak yang tahu sebenarnya. Aku tapi suka ngomong sendiri. Terus kampen tuh entah udah deket atau dari jauh tuh pasti ngeliat aja. Kayak, Flora kamu kenapa? Dia selalu gitu kan, kayak, kamu kenapa dek? Gak kampen ini aku cuma lagi ngomong sendiri. Pasti kampen ngeliat ini gini dulu. Iya kayak. Jadi kayak, semua pokoknya selalu gak pernah enggak. Gila sih. Selalu dihantui kampen. Kampen tuh kayak CCTV berjalan sih kalau buat aku. Oh. Tapi kan biasanya ngeliat kampen ya, tapi kampen kan kalau misalnya ketawa menggelegar. Iya. Jadi kita lagi tahu. Iya, semua orang kalau tahu. Orang melakukan hal aneh. Iya, benar. Itu sih kampen. Aku dia terakhir. Waktu itu yang menurut aku yang paling aku ingat banget itu waktu pas lagi Idol Neoake. Apa tuh? Jadi itu lagu M4 ada Ku Akan Menghajarmu. Nananana. Itu tuh aku deg-degan banget, itu aku sebagai akademi. Terus pairing berantemnya tuh sama center. Merasa kecil gitu kan. Tapi kita akhirnya tuh selama show beberapa kali itu tuh selalu koreanya sama. Udah gitu-gitu doang. Sama kampen. Iya sama kampen. Jadi itu kayak merasa tapi kampen tuh sangat membantu kita juga sih. Benar. Dan bukan yang membuat kita jadi takut sama kampen juga gitu loh. Dia tuh cara memberitahunya tuh
merangkul banget. Merangkul banget. The real senior yang baik. Iya. Kita campaign. Sangat berterima kasih sama kampen. Ini hasil didikan kampen semua. Oke, kalau gitu kalian udah siap ketemu kampen lagi gak? Siap! Oke deh, kalau gitu mari kita lanjut ke Yunitsa. Selamat menikmati. Selamat menikmati.
kau sok kenal, minggir, minggir. Jangan panggil aku seenaknya aja. Oh,
kita sudah membawakan 5 buah unit. Yang pertama ada Kuroi Tenchi, Malaikat Hitam. Yang kedua ada Hargata Virus, Virus Tipe Hati. Yang ketiga ada Renaikin Sejoure, Aturan Arti Cinta. Yang keempat ada Sundere. Yang kelima ada Manatsu no Christmas Rose, Mawar Natal Musim Panas. Sekarang kita mau ngapain ya? Kita mau baca mention. Yeah. Dengan hashtag Aturan Anti Cinta JKT48. Okay. Let's go. Okay. Let's go. Let's go. Mucang. Ayo dong kafe ini. Aku mau, boleh enggak? Boleh. Dari ini. Feni Demesi Abza. Mau tahu orangnya enggak? Apa? Mau tahu orang yang mana enggak? Tuh rosa tuh. Oh, yang itu. Tuh. Yang mana? Yang cengat-cengit itu. Bukan tuh yang lagi nutup. Tuh. Oh. Malu. Oke, aku bacain ya. Kak Fen, kata-kata apa? Untuk hari ini. Apa? Iku, kamulah Oshiku, selalu bikin candu, siapa yang umurnya tambah satu, itulah Oshiku, meledak, bume. Apa tuh, meledak, bume. Apa itu? Itu maksudnya apa? Bume apa? Coba kita tanya orangnya mau. Okay. Next. Oh, apa? Ya Allah. Aku mau baca ini dong dari Kak Movit. Ready. Happy birthday Kak Feni. Kasih. Teruslah melesat jauh layaknya papan skate di atas trek. Widi. Teruslah menyebarkan warna keceriaan layaknya cat spray di tembok. Serta teruslah jadi kesayangan kami seperti Feni Fitrianti. Lanjut. Gracia. Ini ada yang sama bacain. Kamu. Oh, Cika deh, maaf ya. Ih, kamu mah eluh. Cika itu sama Cika tuh. Aku mau baca ini, Daniel. Selamat ulang tahun yang ke-25. Hah? Yang 25? Wow, 25. Demi apa Kak Feni? 25 gitu. Buat Feni JKT48. Semoga hari spesial ini penuh dengan kebahagiaan dan pencapaian baru. Semoga Amin. Terus bersinar di langkah yang Kak Feni ambil. Dan Amin. Semoga segala impian dan harapan Kak Feni tercapai. Amin. Nah, gemes banget. Dianti rambut pink. Iya, sekarang udah nenek-nenek. Udah. Bagus tau. Abu-abu. Sugoi. Oh, gray era. Gray era. Seperti setiap bulan ganti cat rambut. Iya. Coba gue usul. Ada yang baca deh. Iya. Hey. Oke, aku mau baca dari Katal ya. Happy birthday Kak Feni, the most coolest girl ever. Semoga di ulang tahun ini dan hari seterusnya selalu bahagia, selalu tersenyum. Dan apapun yang sedang dilewati, semoga lancar. Amin. Amin. Salam juga buat Kak Freyana itu semangat Bro Freya. Oke, nanti okay. Aku sampaikan. Aku mau. Oke. Okay. Kamu mau. Dari ABIL, Abil. SLM buat selamat malam Kak Feni. At Feni JKT48, aku ada pantun jalan-jalan ke Thailand, jangan lupa beli Taiti. Selamat ulang tahun Kak Feni, semoga sehat selalu. Sukses terus semua project-projectnya karena kunci kesuksesan adalah the key of success. Wede, keren banget. Kabun kap. Bagus. Kita hargai. Acel. Aku lagi nih. Boleh. Oke, dari Zaza Eshenen. Hai Teh. Wede. Hai Tevini, happy birthday ya Shengku. Semangat terus ya kegiatan JKT dan kuat lipsnya. Tentu. Jaga kesehatan juga. Bangga sama kamu yang udah dikenal di luar Indo. Amin. Asik. Amin. Sesuai sama impian kamu kan waktu dulu Sisi. Sayang kamu and proud of you. Salam juga buat Cishani. Thank you. Apa tuh fotonya? Lihat dong fotonya. Itu foto Reza tuh.
Ada Raisa tuh, ada Weh, Raisa. Weh, kamu cakepnya kebangetan. Saya kah? Mantap lah. Empen, baca deh Empen. Oke, aku baca mau yang mana, Cie? Itu tuh, yang mana tuh? Empen, baca yang ini Empen, yang tengah Empen. Yang empat. Ih, lucu banget ya aku dulu, kayak tikus gitu. Selamat malam dan selamat ulang tahun untuk Feni. Terima kasih. Seiring bertambahnya usiamu, semakin terpancar kecantikan. Kecantikanmu, Ci, aku malu. Bacain. Seperti sinar matahari pagi, selamat ulang tahun wanita yang menginspirasi. Oh, thank you. Salam dari Pontianak. Thank you. Feni kecil. Acil. Riki lihat dong. Lucu. Dua setengah bulan. Karena Kak Feni imut banget ya. Kita akan lanjut ke lagu berikutnya. Semuanya selamat menikmati. Selamat menikmati. Ade semangat.
switch. Terlahir kembali. Love is the switch. Tentang merantau apa yang ku
jadi tadi kami telah membawakan 3 buah lagu. Yang pertama ada Switch, lalu ada 109 atau Marukyu, dan juga ada Jejak Awan Pesawat yaitu Hikoki Gumo. Selalu seru ya, mantap. Oke, sekarang kita mau ngapain ya? Kita... Apa tuh? Kita mau main game, tapi temanya spesial Kak Empen. Wow. Game apa ya itu? Game-nya tuh, kita kasih yang ketahuan. The Truth One Lie. Waduh. Ini gimana sih? Gimana nih? Sih kalau boleh tahu Kak Indira? Jadi bentar bakal ada kayak statement tentang Kak Empen. Ada 3, nah kita harus nyari yang mana tuh yang bohongan. Oh, waduh. Oke. Kita bikin gimana? Position. Kali ya. Ini real friend. Ada satu kebohongan di antara 3 pernyataan tentang Fanny. Oke. Real friend harusnya tahu nih. Gue yang salah nanti. Aku tahu. Ini kita jawabnya harus bareng-bareng. Bareng-bareng kali ya. Oke. Ini anggap aja ini A, B, C ya. Oh iya betul. Aduh iya ini. Oke. Kita jawabnya yang benar apa yang salah? Yang salah. Dua kebenaran satu kebohongan. Yang salah. Yang mana? Bentar. Jadi jawabnya yang bohong. Yang bohong. Yang salah ya. Oke. Satu, dua, tiga. A. Siapa jawab A? B. Raisa. Siapa yang jawab A? Apa sih aku jawab B? Ada tadi jawab A. Tadi ada yang jawab A. Ada yang jawab A. Wah. Lah, 998 dong. 99. Ya udah, karena aku salah, aku pulang. Jangan dong, karena kamu salah, kamu 2 show. Ya besok emang 2 show. Lanjut. Oke. Pikirin dulu. Walah. Ini apaan sih, A sama C? Waduh, sumpah. Sebanyak 30 kali itu rambutnya hebat sekali ya Kamben. Iya nih Kamben, coba kita hitung guys, kita breakdown coba. Ya, yang pertama, coba. Dia kan dulu pernah rambutnya hitam kan? Coklat. Rambut asli dia emang coklat ya? Oh iya, benar-benar. Terus cat hitam. Terus hitam, pernah. Terus habis itu pernah, Darshina itu kayak agak coklat, beige, golden gitu ya. Oh iya. Terus habis itu pernah coklat lagi juga pas Rhapsody, ya gak sih Ci? Iya kan? Terus habis itu... Blonde. Iya. Habis itu rambutnya blonde pink gitu. Iya, pink. Habis itu rambutnya blonde biru, blonde hijau, silver, ungu pernah kemarin. Asli banyak banget. Ngadi-ngadi ini 30 kali ya kan? 30 deh. Bener ya? Ini sama asumsi gak? Sama retouch-nya juga dihitung gak? Kayaknya dihitung deh. Soalnya gak mungkin 24 atau 30 gak sih kalau pakai retouch? Berasumsi sendiri sih. Bentar, ini pasti kampen izin kan kalau retouch, tapi emang izin ke member. Berarti mungkin jawabannya berarti A. Iya gak sih guys? Iya, pasti A. Iya gak guys? Kita cari kebenaran aja gak sih? Iya, coba ya. Oke, kita sepakat menjawab A. Oke. A. Berarti kita carinya kebenaran gak sih kalau gini? Kok gitu? Iya gak sih? Kebenarannya adalah kampanye pernah cat warna pink. Yang dicari kebenarannya ada dua. Yang ditanya yang salah. Guys, berarti benar-benar Fanny pernah cat rambut 30 kali. Wow. Hah? Wow. Lah, kalau misalnya 30 kali 24 pernah dong? Kan 24 kawan dari 30. Benar. Apa sih? Enggak dong. Kan itu 24 kali aja. Ada ajanya. Aja. Tapi kalau misalnya pernah 30 kali, apa sih? Ya enggak dong. Udah. Oke, next. Ya udahlah Kak, udahlah. Next. Oke deh. Lanjut. Fanny berasal dari... Mana orang Cipinang? Udah, gampang. Oh ada. Jadi langsung. Ah, salah. Anjur ya guys. Skateboard Fanny ada 3 warna, tapi ada satu yang bukan warna skateboard Fanny. Sumpah mana ya? Kira-kira. Buset. Tapi kayaknya aku tahu deh. Oh iya. Pink ada pink. Kayak pink pasti ada. Iya, pink pasti ada. Kayak biru ada deh. Wah, ungu gak sih? Kayaknya ungu ada deh. Kayaknya biru yang gak ada deh. Biru kayaknya yang gak ada. Iya gak sih?
Biru juga ada. Yang pertama biru gak sih? Guys, yang ada apa nih? Yang gak ada apa? Yang gak ada apa coba? Yang biru. Ada apa guys? Gak tau. Yang gak ada pink? Dia pernah spill di PM gitu atau apa gitu? Iya. Coba lah sekarang bantu lah. Yuk coba yuk. Pink sih pasti biru, ada ya? Kan? Pink sih ada. Pasti biru, ada. Biru katanya udah pasti biru. Biru. Biru ya? Biru ya? Bener ya? Bener ya? Kalau salah ya? Biru ya? Biru ya? Ungu yang gak ada. Bilang biru ada. Lanjut. Oke. Okay. Apa sih? Apa? Mana yang merupakan top artist for this wedding? Sia. Sia, Sia aku jawabnya. Sia kayaknya. Sia. Sia, one, two, Sia. One, two, kayaknya emang gak punya. Oh iya, bener-bener. Oh, Sia. Oke, okay, next. Lagi-lagi. Okay. Lagi. Pernah ini pernah mendapatkan dua penghargaan selama berkarir di JKT48, tapi ada satu yang fake. Yang mana tuh? Nomor satu benar. B. Enggak. Yang salah kan? Oh yang salah. Tiga pernah gak sih? Enggak, Rhapsody dia dua. Ada berunding dulu yang berunding. Berunding dulu, berunding. Sebentar ya. Bentar ya. Jadi kita mau minta bantuan keluarga di rumah atau teman? Rhapsody dia dua. Iya, Rhapsody 2019 kan. High Tension dia empat. Oh iya. Oke, dia empat. Oke. Berarti B. B. Fanny bergabung di idol group Quad Lips pada tahun 2023. Manakah pernyataan yang salah di bawah ini? Lagi-lagi. Malaysia. Lanjut ke. Malaysia. Manakah pernyataan yang salah di bawah ini? Fanny menjadi Senbasu di setidaknya 8 single JKT. Fanny menjadi salah satu Senbasu. Soalnya yang B sama C udah pasti benar. Oh, iya. Tapi kan waktu itu kan gak Senbatsu. Tapi iya. Kita cuma special MV. Oh iya. Iya. Ayo. Ini menjebak ya. Smart. Ini Ponita yang mana nih? Oh iya, saya gak tahu maaf. Gimana kalau kita tadi? Benar. Benar. Itu jawab kita tadi. Ya udah coba kita tanya kampanye langsung aja kali ya. Coba kita panggil. Yuk kita panggil yuk. Teman-teman. Yanti. Ben. Mana nih yang punya Yanti? Kampen. Oi. Kampen. Taiga. Keren pen. Ih, cantiknya oi. Oi. Ape. Cekut pretty lah oi. Kapunaka. Kapunaka. Kita. Kok jadi Melayu ya? Mau kita ngomongin apa? Ngomongin kafe nih. Kampen dong. Di depan kafe ini. Itu yang saya suka. Coba. Apa? Ngomongin apa? Jadi kan yang seperti yang kita tahu. Oh iya. Apaan sih? Kok kayak saya? Kafe ini kan? No. Masih lama. Yeay. Jadi gomen dulu. Yoi. Masih lama. Apa tuh guys? Kafe ini kan Jakarta Bangkok. Jadi cakep. Jadi pasti kan ada yang kangen ke Kafe ini gitu. Dan apa yang kalian kangenin gitu loh. Oh gitu, coba jawab. Gitu loh. Siapa? Ashel dong. Kalau aku ketawa katilnya kampen sih. Jadi kita gak kenapa? Tunggu, aku tuh punya banyak banget versi ketawa. Ada yang ya kan? Sesak nafas, ada yang ngik-ngik, ada yang ketawa katir. Ya. Nah itu yang mana? Aku sama Ola tuh sering banget kayak ngeledekin Kaveni yang kayak dari lucu sampai garing gitu. Nah Kaveni tuh dari yang awalnya ketawanya gak bisa nafasnya sampai kayak... sampai kita, udah ya deh, sampai dia males gitu. Yeah, sampai udah males nanggepin dari yang kayak jokes kita masih fresh banget. Betul. Sampai dia udah males nanggepin gitu. Itu sih ketawa katir kampen yang udah basi-basian gitu, udah ya deh gitu. Itu yang dikangenin sih. Ketawa basa-basi ini. Ketawa basa-basinya itu sih. Aku itu. Tapi, coba gimana Kaelik lagi. Kalau aku apa ya, sebenarnya kalau
kalau misalnya sama aku pribadi ya, kan kita suka ngobrol in Sundanese, right? Sundanese. Jadi kayak paling itu sih, gak ada orang yang bisa aku ajak ngobrol Sunda gitu kan. Betul. Biasanya kalau Sunda, eh mane, ih naha atuh, kamu tuh kiyo. Nah, naik teteh. Suka datang-datang tuh kayak ya gitu bahasa Sunda, yeah. Terus kayak ih, mana kayak bikin panik padahal kayak nah, gak ada naik teteh kenapa? Gak ada apa-apa gitu sih. Yeah. Itu kenapa nyerah gitu sih Kak Eli? Enggak, soalnya kita ada jokes dalam. Internal jokes. Internal jokes. Gitu, aduh, makasih ya guys. Ya, itu deh. Coba Jen. Oke. Apa? Kayak lagi di interview. Seperti yang tadi MC yang pertama. Aku bilang kan Kak Feni kayak mengayomi junior-juniornya. Kok anak-anak aku gitu, dia kecele ngomongnya anak-anaknya gitu. Itu panggilan Kak Asyil. Mommy. Aku ya. Maksudnya pasti bakal kangen. Kalau misalnya Kak Feni ke Bangkok pasti bakal kangen kayak Kak Feni yang mengayomi juniornya gitu. Iya, aku juga kangen nonton Aita Kata. Pengen review. Iya benar. Ayo Kak Feni nonton Aita Kata. Ya nanti ya, ih perform kali ya? Ayo Kak Feni. Iya gak sih? Kak Feni. Wah. Tolong di dot ya. Itu Om JOT dikasih ide. Pengen deh, jadi pengen. Oke, next. Next. Atin. Aku suka banget kalau Kak Feni perform. Oh, thanks. Why? Kayak hot and slay. Hot kayak and slay. Roti dan. Kayak slay banget, kayak sassy, bougie, savage. Kayak gitu banget, soalnya kayak terus Kak Feni di Bangkok, kita tidak bisa menikmati Kak Feni di sini dan perform. Nanti ya, nanti bulan depan atau awal bulan Quad Lips debut kok. Wow. Sabar. Wow. Quad Lips butuh back dancer. Penari ular siap. Quad Lips kali apa kuat terus. Iya. Bagus. Aku. Wow. Bisa kalian dengar ketawa kafe ini? Oh, baru ya. Baru itu, ketawanya kafe ini. Ketawa panik. Oke, okay. Ketawa high notes ya. Oke. Okay. Apalagi? Ayo kawannya tengah saya dulu. Kawannya tengah saya dulu. Aku kan banget pasti kalau misal kita kan sebelahan ya stationnya. Itu pasti kafe ini suka ngajak ngobrol tapi enggak jelas. Jadi Neil gitu kan, paham kan? Terus aku kayak nyautin, "Iya sih, benar sih kafe ini." Itu kayak emang kayak gitu sih, terus tiba-tiba kafein gini. Ya. Gitu. Iya. Itu kafein banget. Bener, apalagi kalau udah sama kakak rambut. Terus ngobrolnya sama kaca, diri sendiri sama kaca. Ngerti gak sih kafein kalau sama kamu? Apa gitu. Jadi kayak monolog gitu loh, kayak, "Ih hari ini aku cantik ya," gitu. Iya. Kayak gitu. Kayak misalnya kayak ngaca, terus kayak belajar itu. Oh, afirmasi. Sih, gue juga gitu. Iya kan? Maksudnya itu kayak bisa melatih ekspresi juga tahu, kayak lihat ke kaca. Ya, apa kok jadi tuh, serius? Jen, denger. Kamu jadi Jen ya? Jadi denger Feni. Kan aku udah sering briefing ke Gen 11 itu. Wah, berarti masih butuh belajar. Iya, nanti aku nonton ya. Iya, harus. Iya. Makasih Kak Feni. Oke, terakhir. Kak Freya. Yuk. Aku bingung banget, sumpah yang dikangen dari kafe ini tuh banyak banget. Masuk sih. Apa ya kafe ini ya? Perform sih, pertama perform. Kayak aku sama kafe ini tuh banyak bareng juga kan. Blockingnya itu banyak deketan gitu, terus nanti biasanya kita janjian. Apalagi ya kafe ini ya banyak tau. Tadi katanya banyak, sekarang bingung loh. Justru lagi banyaknya gue bingung yang mana. Kadang iya kalau saking banyaknya jadi kayak pilih yang mana ya. Ada. Aku apa? Tuh termasuk sering cerita sama kampen. Aku sering curhat sama kampen kayak ada beberapa yang orang lain tidak tahu tapi kampen tahu gitu kan. Jadinya itu yang aku kangenin sih. Soalnya aku kan bukan tipe orang yang nelpon terus iya, gitu dia kan. Tuh jarang banget. Dan chat itu aku males. Jadi aku lebih prefer tuh kalau ngobrol sama orang tuh langsung
Jadi aku kalau misalnya mau cerita sama Kavi ini kayak bingung gitu. Kenapa ya garuk-garuk ya? Kamu jangan grogi kan? Tia, telepon aja. Maksudnya kan aku kan sekarang juga di Bangkok sehingga kalau kamu nunggu aku pulang, kamu 2 bulan sekali kali curhat. Gila 2 bulan sekali loh. Udah kayak balik ya Jakarta Bandung. Iya. Justik Bangkok. Just tipin dia beliin kita inhaler biasa ya kalau di sini. Masa seperti inhaler kita yang berharga dari Kak Feni ya? Waduh. Makasih ya Kak Feni inhalernya. Ya, kita semua punya banyak sekali momen yang berkesan bersama Kak Feni. Dimanapun Kak Feni berada, kenangan itu tetap sangat berharga untuk kami. Seperti lagu yang akan kita bawakan, Anak Corona Sneakers. Sneakers waktu itu. Di lapangan sekolah.
Oh ya, Fanny 25 Sidewalk Cruiser. Fanny 25 Sidewalk Cruiser. Oke? Okay? Encore akan dimulai. Ya, 3 menit lagi. Saya mau kenalin dulu. Thank you.
Segala kesulitan dan kesedihan
lagu yang pertama ada JKT48 Sancho, yang artinya JKT48 datang. Yang kedua ada... Cetemate... Nani? Namina no Shinkyoku, artinya tarikan nafas air mata. Wuhuu, seru gak? Seru! Mas mau lanjut? Lanjut! Satu setlist? Bercanda. Oke, sekarang dengarkanlah lagu yang benar-benar terakhir dari kami. Ready girls? Ready. Yeah. Ogoe Diamond teriakan belia. Tunggakan
suruh pimpin encore sendiri kan? Bercanda, oh, tenang. Bercanda. Tenang, ada tenang. Teman-teman yang bantuin kok ya. Enggak, bercanda, bercanda itu. Oke. Okay. Oke. Okay. Pada tanggal 16 Januari kemarin, Feni Fitrianti JKT48 X Quadlips berulang tahun. Kita berdoa untuk Feni Fitrianti. Berdoa, dipersilahkan. Amin. Tiup, satu, dua, tiga. Surat. Emang ada surat ya? Kita iyalah, surat. Iya, dari surat. Shani, dari Shania Gracia. Oh iya. Iyalah. Kok ada banyak? Kok dari all member JKT48? I know it. You guys love you, right? Siapa yang mau dari baca duluan? Quadlips. Dari Quadlips. Kalau ada yang dari bahasa Thailand, aku baca ya. Siapa yang mau jadi surat? Apa? Quadlips. Apa sih, tapi kalian udah pegang surat masing-masing, apaan sih kalian? Kalian kayak... Enggak orang band yang nyuruh kita? Iya. Iya sih. Aku tahu gak, aku kan kita kan punya grup bertiga kan. Terus aku tuh bilang kayak 3 hari yang lalu, tolong kirim surat segera ke mereka, tapi mereka gak kirim-kirim. Hah? Aku emang udah kirim? I don't know. Aku baru kirim ini semalam jam 4 pagi. Iya, makanya Ci Shani yang bacain. Ya oke, Ci bacain. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Ya udahlah. Mau siapa duluan? Aku ya? Ci, emang kamu kan yang bacain? Ih, panjang banget. Aku seneng. Enggak, dia yang nyuruh panjang. Iya. Oke, aku ya. Mbak, happy birthday yang ke-25. Wish-nya udah aku chat. Yes. Entah ini yang keberapa kali kita ngerayain bareng, surat keberapa aku juga lupa banget. Tapi bersyukur kita bisa sedekat ini dan bisa terus bareng-bareng sampai 10 tahun. Kamu juga pasti paham kalau aku udah anggap kamu sebagai adik aku sendiri. Ingat gak dulu kita sering pulang pergi latihan bareng? Iya kan? Ya, kayak lagi. Aku selalu nyamper kamu, abis itu pulang ngantar kamu dulu baru aku pulang. Kayaknya saking banyaknya momen, aku sampai lupa kita pernah ngelakuin apa aja. Karena aku selalu ngerasa, ya udah kan besok ketemu lagi, kan kita masih sering bareng, terus sama-sama. Bener ternyata sampai 10 tahun, lama juga.
WK, WK, WK. Ada ini aku tulis. Iya ada WK, WK. Meskipun gak begitu inget detailsnya, apapun yang kita lewatin bareng itu menurut aku sangat berharga banget sih. Ya, jujur kamu salah satu member dengan dedikasi terbaik. Gak semua orang bisa kayak gitu dan itu yang bikin kamu spesial. Jadi kamu juga harus bangga sama diri kamu sendiri. Mpen tuh orangnya pekerja keras banget, itu bagus. Tapi di umur 25 ini aku harap kamu bisa lebih kontrol diri kamu dan tahu limit kamu. Jangan terlalu memaksakan diri. Capek gak apa-apa, kita berhak buat istirahat. Pokoknya dengan semua hal yang udah kamu lewati sejauh ini, aku tahu dan kita semua tahu kalau kamu itu hebat. Aku juga bisa ngerasain semua perjuangan kamu. Jadi yang terpenting sekarang adalah jalanin semua hal dengan relax dan juga enjoy. Kamu juga pasti akan jauh lebih tenang. Ya kak? Ya. Insya Allah. Kalau misal kamu kehilangan kekuatan, ingat aja masih ada aku di sini yang akan bisa menguatkan. Pokoknya jangan biarkan hal-hal negatif yang ada di pikiran kamu dan juga diri kamu jadi penghalang buat bahagia. Oke, yang penting kamu bahagia selalu, Pen. Ya. Kamu udah bekerja keras, sayang kalau gak bahagia. Aku tahu gimana perasaan dan pengorbanan kamu di balik layar. Gak cuma sebagai idol, tapi juga sebagai pribadi kamu. Jujur kadang bikin aku khawatir, tapi makasih ya udah mau cerita banyak hal. Meskipun nanti aku udah gak di sini lagi. Semoga tetap cerita semuanya ya. Aku pengen tetap tahu gimana update keadaan kamu di sini. Apalagi kalau jarang ketemu pasti aku bakal kepikiran banget. Jadi kita harus saling terbuka satu sama lain. Makin harus saling terbuka. Oke? Okay? Mpen juga tahu dan paham apa yang aku alami di sini. Sedikit banyaknya kita ngerasain hal yang sama. Meskipun salah. Maaf, makasih banget karena selalu dengerin, ngertiin, dan juga gak pernah ngejudge aku. Itu menurut aku salah satu bentuk dukungan yang paling aku butuhin di sini. Aku selalu nyaman pokoknya sharing sama Mpen dan berbagai macam hal sama Mpen. Sekali lagi, happy birthday, semangat di JKT dan juga Kotlips. Aku selalu ada buat kamu terus. Yeay! Makasih banyak Cici. Sama-sama. Ya, satu lagi. Come play with me. Where's your letters? Sulap. Oh my god. Kamu mau gak aku bacain surat? Yes, please. Sebenarnya tadi aku bilang ke kamu, aku gak bacain kamu surat. Emang aku percaya? Oh my! Emang ya? Oke, aku mulai suratnya. Lumayan banyak ya. Tuh, gelasin dua lembar tuh. Dear Yanti, ku sayang. Selamat ulang tahun yang ke-25 ya, Ben. Ih, gak kerasa deh, dulu ulang tahun ke-15, sekarang tiba-tiba udah 25. Tau gak sih, aku tuh selalu memperhatikan kamu loh dari dulu. Kamu tuh pekerja keras banget seperti yang tadi Cishani udah bilang juga. Dan selalu berusaha lebih daripada yang lain. Selalu totalitas dan semangat banget meraih mimpi-mimpi dan tujuan kamu. Di mataku, Fanny kecil tuh adalah Fanny yang periang, penyemangat orang-orang di sekitarnya. Si selalu loncat-loncat, si selalu latihan terus sampai hafal mati di luar kepala. Sampai teman-teman yang lain udah capek latihan, tapi dia masih tetap latihan sendiri.
Bahkan dia kayak suka ngajak-ngajak teman gitu. Gre, ayo latihan, Ben, ayo latihan. Aku kayak, Ben, udahan Dio. Enggak, aku mau latihan. Gitu. Aku kayak, Gils, ini orang gak ada capek sih. Tapi semangat dia tuh justru yang bikin aku terpukau dan aku jadi terinspirasi. Ih, iya juga ya, aku mau sih lebih ada inisiatif untuk latihan lebih kayak Feni. Ya ampun, gemes deh dia. Sampai sekarang aku bangga banget lihat kamu. Dengan segala proses yang sudah kamu lalui, Gils, keren banget nih orang. Sekarang di mataku tuh Feni yang sudah kecil, Feni yang waktu dulu masih kecil. Feni yang dulu. Tempel lagi deh. Maaf ya guys, Feni yang dulu masih kecil, sekarang sudah beranjak jauh lebih dewasa. Dia bisa menutupi segala kekurangannya lewat hal-hal keren yang gak terduga. Dia gak pernah mau terlihat lemah, lelah, capek, gak semangat di depan orang-orang, gak akan mau. Mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa Feni gini? Kenapa Feni gitu? Kenapa Feni rambutnya selalu ganti warna? Kenapa Feni selalu nyoba ini itu? Kenapa Feni selalu bikin project baru? Kenapa selalu ada sesuatu yang baru di sosial medianya Feni? Kenapa selalu ada gebrakan baru dari Feni? Ya karena dia selalu mau explore, dia gak cepet puas, selalu merasa kayaknya aku harus terus keluar dari zona nyaman deh. Dan selalu cari apalagi ya yang aku bisa coba gitu. Mungkin juga banyak orang-orang yang salah paham sama kamu. Mungkin bertanya-tanya, kenapa Feni suka sih nasehatin member, selalu ingetin adik-adiknya, teman-temannya, selalu suka kasih masukan, ya tentunya yang dengan cara kamu. Kenapa harus gini sih, kenapa harus gitu? Simply karena dia sayang sama grup ini sih. Bukan karena dia suka ngatur-ngatur, tapi dia emang orang yang sepeka dan seperhatian itu sama orang di sekitarnya. Dia ngelakuin itu semua karena dia tulus sayang sama JKT48. Dia merasa dia punya tanggung jawab demi kebaikan dan kemajuan grup ini juga. Thank you ya, Ben. Thank you for being you. Thank you juga selama ini sudah menjadi teman aku. Yang baik, sabar, dan pengertian walaupun kadang-kadang suka ngereok. Kadang capek, kadang ngebadut. Bisa dibilang kita udah hampir 99% kenal satu sama lain dan gak ada yang disembunyiin ya dari satu sama lain. Thank you banget for always be there for me, especially at my lowest point. Seneng banget bisa temenan sama seorang Feni Fitrianti. Karena aku tahu dari 10 tahun yang lalu dia adalah orang yang baik jika dijadikan sahabat. Karena dia orang yang jujur. Dia bisa ketawa dengan orang yang lagi bahagia dan bisa nangis bombay dengan orang yang lagi sedih. Selalu senang melihat perkembangan kamu. Dan selalu senang mendengar cerita kamu. Mau yang senang kek, mau yang happy, bahagia, atau yang enggak kek, aku senang-senang aja dengernya. Tapi kalau kamu sedih, tentunya aku juga ikutan sedih loh. Tapi belakangan aku seneng sih, kamu lagi kayak happy banget gitu, ya gak? Kamu lagi on the way, mengejar impian kamu. Sekarang Feni Quad Lips X Feni JKT48 WD! Tanda tanya. Tiap bulan bisa berapa kali kamu bolak-balik Thailand, Jakarta, hey. Gila sih, dia teleport ya. Bener-bener nih orang born to be an idol sih kalau kata aku. Passionate parah. Harapan aku semoga kamu bisa terus bertambah yang baik-baik. Amin, bisa terus positif dan apapun yang kamu cita-citakan bisa tercapai. Aku selalu berdoa lah pokoknya yang terbaik, baik-baik buat kamu pokoknya. Apapun itu harus tetap percaya bahwa usaha yang kamu lakukan sekecil apapun itu pastinya gak akan sia-sia. Tapi balik lagi semuanya sudah Tuhan yang atur. Dan percaya bahwa yang Tuhan kasih itu udah pasti yang terbaik buat kamu. Selama ini kamu sudah banyak banget melalui proses. Bagaimana naik turunnya kehidupan walaupun sama sekali gak mudah ya. Cenderung berat malah, ya. Ternyata malah membawa kamu ke fase yang jauh lebih tinggi loh.
Kamu sadar gak sih? Ya kan? Gak sabar deh lihat kamu makin bersinar lagi. Idola internasionalku, I'm doing it for you. And last but not least, usually after everything we've been through, I still choose you to be my best buddy, my favorite person since 2014. Love you always, Yanti. PS, aku doang yang boleh manggil Yanti. Yes, of course. Yeah. Yay! Ya, terima kasih. Panjangnya surat kita, aduh. I like it. Yeah. Aku suka. Gimana? Gimana ada yang pengen sampaikan ke mungkin aku, Gracia, member, dan juga diri Pen sendiri dan juga teman-teman yang udah ngedukung Pen. Untuk Cici sama Gracia, thank you for always loving me. Makasih banyak karena selalu menjaga aku dari jauh, mendoakan aku selalu dimanapun aku berada. Terima kasih karena selalu menerima kekurangan aku. Terima kasih selalu mengerti aku. Terima kasih karena telah mau menjadi sahabat aku selama di JKT48. Aku bersyukur sampai detik ini kita bertiga gak pernah berantem sama sekali. Karena yang aku tahu di JKT48 selain aku punya JKT48, aku punya kalian berdua. Dan tentunya ya Fanny Deliti dan semua orang yang mendukung aku. Tapi kalau tidak adanya kalian mungkin aku juga akan kehilangan arah kayak untuk apa aku di sini, tapi karena adanya kalian berdua juga yang sudah menguatkan aku dan menjadikan Fanny yang kemarin mungkin sempat hilang menjadi Fanny yang sekarang lagi. Terima kasih karena selalu ada untuk aku. I love you guys. Fanny keren. Kamu hebat, kamu kuat. Untuk adik-adik aku, aku tuh kalau kalian tanya, maksudnya kayak aku kalian Kevin itu sayang gak sih sama kita? Kayak Kevin itu galak banget, judes banget. Aku tuh sayang banget sama member JKT48. Aku sayang banget sama kalian. Yang pernah, yang paling aku inginkan di JKT48 itu bukan hanya aku yang berkembang di sini, tapi aku sangat ingin adik-adik aku lebih di depan dibanding aku. Aku ingin adik-adik aku mencoba berbagai banyak hal, gak cuma di JKT48, melainkan juga proyek-proyek yang di luar. Aku pengen banget mereka mendapatkan kesempatan itu. Dan aku harap, walaupun aku gak di sini, maksudnya kayak aku pulang pergi Bangkok, Indonesia, tapi aku percaya kalian bisa membawa JKT48 lebih maju dibandingkan sekarang. Dan itu pasti tanggung jawab yang besar. Aku harap kalian bisa membawa JKT48 lebih dari sekarang. Dan aku pun akan berusaha di Bangkok sana, di Thailand, di Quad Lips akan membawa JKT48 menjadi internasional. Amin. 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 Untuk teman-teman Fanny Deliti dan semuanya yang mendukung aku, tahun ini tuh aku udah bertekad, aku tidak mau menangis di hari ulang tahun aku karena aku sudah 25 tahun. Dan udah banyak sekali momen yang telah aku lewati. Maksudnya mungkin 25 tahun memang umur yang sangat singkat dan ini hanya sebuah angka. Tapi untuk aku pribadi untuk mencapai 25 tahun ini itu keajaiban dari Tuhan yang Dia kasih untuk aku dan aku bisa sampai di umur 25 tahun. Kayak takdir semuanya gak ada yang tahu. Maksudnya aku pun sampai, makanya aku sempat bilang kan ulang tahun tuh gak spesial. Karena menurut aku pribadi bertambahnya umur semakin banyak juga tanggung jawab yang akan aku laksanakan di kehidupan aku, walau di kehidupan aku dan di JKT48 juga. Dan alhamdulillahnya pada tahun lalu juga diumumkan aku akan bergabung menjadi Global Unit Quad Lips. Sugoi. Tahun depan akan menjadi tahun yang berat untuk aku di JKT48 dan juga di Quad Lips. Tahun ini I'm so sorry guys. Tahun ini akan menjadi tahun yang berat untuk aku di JKT48 dan di Quad Lips. Di sini akan ada So Thank You. Dan di Quad Lips-nya yang jangan pada gitu, Fanny Deliti santai, relax.
ya, yang streaming juga relax, yang di Zoom juga. Tapi untuk aku pribadi, setelah sekian lama JKT48 tidak mengadakan sebuah sosenkyo, ini adalah batu loncatan juga untuk aku. Karena aku tidak mau stay di tempat aku yang sebelumnya, aku ingin lebih maju dari sebelumnya. Ya. Fighting na, susunaka. Itu artinya semangat ya. Ayai, kembali. Dan ya, itu tujuan aku di JKT48 untuk tahun ini. Dan aku ingin membawa JKT48 jauh lebih maju dibanding sekarang dengan bergabungnya aku bersama Quadlips. Dan aku mohon-mohon, sangat mohon bantuannya. Dukung aku selalu dimanapun aku berada, maupun aku di Indonesia, ataupun aku bersama Quadlips. Karena Quadlips kedepannya akan banyak sekali mengalami rintangan, aku yakin itu. Karena tidak mudah untuk sebuah grup baru, yang notabene-nya kayak berbeda-beda negara, bahasanya berbeda semua, untuk dijadikan satu dan debut di salah satu negara, dan kita akan rahasia. Ya, pokoknya ditunggu aja nanti Quadlips mungkin akan datang juga ke Indonesia. Mungkin kita akan ngadain show, who know. Jadi aku harap tolong untuk guys, simasu. Untuk selalu dukung aku di JKT48 dan di Quadlips. Mohon dukungannya dan mohon bantuannya. Please banget, kau maaf banget, aku mau nambah. Untuk teman-teman Fanidelity, teman-teman yang mendukung aku, maaf kalau aku merepotkan, maaf kalau bikin pusing, maaf juga kalau misalnya tahun ini aku banyak mau, tapi aku sangat berterima kasih karena adanya kalian, aku bisa merasakan bagaimana disayang oleh banyak orang, walaupun itu tidak langsung, tapi percaya kalian nomor satu di hati aku, jadi mohon selalu dukungannya untuk aku ya, mohon bantuannya. Don't cry, baby. No, Fanny doesn't see number one. Everyone like supporting me, I really love it and I really appreciate it. So, thank you so much. Okay, sorry masih banyak tapi kayak timing ya, Ben. Okay, makasih ya teman-teman yang udah datang juga hari ini. Dan tahu ini tuh kalian bisa datang gak kenal? Ini OWL ya di depan ya. Tadi aku lihat kan, aku habis cekica, terus pas aku lihat kayak kok pada ngantri apa ya. Semoga nanti kalian bisa nonton aku ya tahun depan ya. Soalnya enggak, aku sedih banget. Soalnya sebelumnya tuh kayak mereka bilang nanti encore sendiri ya. Terus aku kayak, aku tau gak, aku udah niat aku mau buka encore. Beneran, aku mau dari belakang kayak semua ya kita encore buat Fanny ya. Oh, kayak gitu, tapi ternyata terima kasih sudah membantu Fanidelity juga teman-teman yang ada di sini walaupun bukan Fanny Oshi. Oke, terima kasih. Maaf ya. Waduh. Faktor U. Emang suka nambah ya. Udah, enggak apa-apa. Teman-teman di Zoom, I love you, makasih udah dukung aku. Nanti kita ketemu di teater ya. I love you, sama live streaming juga makasih hari ini udah nonton aku. I love you so much. Apa? Makasih. Okay. Mari kita foto. Sekarang kita foto sama teman-teman yang ada di Zoom. Let's go. Teman, ini kita pertama foto. Ih, iya aku sangat mengenal wajah-wajah yang ada di loh, iya ayo adik-adik. Ada di Zoom itu. Marahin dia, Ci. Ya, maaf ya. Ci, jawab tuh, Ci. Ci. Untuk teman-teman di Zoom, karena aku tidak bisa mendengar suara kalian, jadi kita post-post aja ya, sayang-sayangku. Slide satu ya. Silakan post. Satu, dua.
Slide 2. Pose 1, 2. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Oke. Okay. Mari kita foto. Ngomongnya kita foto, mari kita foto. Brak. Sama teman-teman yang di teater. Ayo projectnya diangkat. Project ngomongnya apa kampen? Lucu banget. Gemes. Ah, lucu banget. Lucu banget. Kita foto. Lah, grok. Kan projectnya diangkat. Atau kampen? Projectnya anti rambut ungu. Keren. Terus itu keren banget loh. Iya, kan mau ngomong apa, Ben? Ngomongnya apa, Ben? Nah, ngomongnya mau apa? Mau apa ngomongnya? Fanny forever young, gitu ya? Ya, boleh. Thank you. Forever young. Forever young. Fanny forever young. Forever young. Oke, okay. Yuk teman-teman, adik kalian mau foto. 3, 2, 1, Fanny! Forever Young! Sekali lagi! Sekali lagi! 1, 2, 3, Fanny! Forever Young! Kita video! Lebih semangat. Semangat. Okay. Forever Young. Ada nadanya ya. Fanny. Okay. Forever Young. Wow, wow, wow. Jangan kepala ya. Fanny. Forever Young. Oke. Awas ya, awas ya. Ya. Satu. Fanny. Forever Young. Cinta yang telah kami sampaikan di show ini tersampaikan. Terima kasih. Bertemu dan mendapatkan dukungan dari kamu adalah hal yang terpenting untuk kami semua. Jadi kami harap kedepannya mohon dukungan selalu untuk CKT48. Mohon dukungannya. Mohon dukungannya. Untuk menutup pertunjukan hari ini. Oh iya guys, besok aku udah pergi lagi. Nanti kita ketemu mungkin Februari, Maret. Nanti aku kabarin ya. I love you, thank you udah hadir makanya hari ini. Oke, sekarang izinkan kami mengucapkan salam sekali lagi. Seno! Terima kasih.
2, 3. Bye-bye. Teman-teman. Teman-teman semuanya, terima kasih telah menyaksikan pertunjukan Aturan Adu Cinta JKT48 secara resmi. Dukung JKT48 terus ya di setiap show-nya. Kami akan berjuang supaya bisa terus memberikan performance yang membuat kalian menjadi penuh semangat. Jangan lupa besok akan ada pertunjukan Ramune no Mikata oleh JKT48. Iya lagi, sedih lagi, aduh. Semangatin Cika ya besok ya. Dapat disaksikan melalui live stream, showroom official JKT48 dan YouTube membership JKT48 TV. Dimohon bagi para penonton untuk langsung meninggalkan tempat duduk secara tertib. Bagi para penonton yang memiliki tiket birthday to shoot bersama Aku dan Cekica, dimohon menunggu di lobby teater dan ikuti arahan dari staff yang bertugas. Semoga semuanya selalu jaga kesehatan ya. Sampai jumpa. Besok aku pergi dulu. See you kapan-kapan. Bye-bye. Aku Fanny. Love you guys. Thank you for coming. Thank you.